Nih airnya nyelang ya. Bayar ke tetangga 150 tiap bulan. Di sini nggak ada pam, adanya sumur. Tapi kita nyelang tiap hari. Ini lagi goreng ikan, meletup meletup. Dapurnya udah bersih, tinggal enak masaknya. Selamat siang teman-teman. Tunggu ya, saya atur dulu ini. Tadi sama ibu naik angkot ke mana, pasar sama anak-anak. Jam berapa sih? Udah siang sih sebenarnya tadi. Jam 9 baru berangkat, sampai setengah 1 karena muter pasar ya. Beli jilbab sama apa lagi ya. Ini beli ayam, ini salah potong ayamnya, orang pasarnya mau dimasak kecap jadinya dipotongnya ukuran sop, padahal udah dikasih tahu, cuman ya sudahlah. Ini goreng ikan. Itu belum selesai ya, sama tempe, ntar nyambel. Nah, ini adik ipar saya yang cowok tuh suka banget kalau saya masak masak ayam kecap ya. Jadi mau dimasak kecap. Ini kecipir nih, tadi beli 5.000. Udah dibersihin. Udah deh, lanjut dulu. Ikannya udah selesai semua. Bumbu ayam kecap biasa, bawang merah, bawang putih ya. Saya pakai lada putih juga. Kenapa pakai lada? Itu nanti wanginya lain gitu. Ya, diulek ntar. Nah, cipir ke cipir. Kecap ya, ayam kecap. Saya nggak pakai tomat nih, menghemat tomat. Mahal di sini tomat. Ini sambelnya, sambel bawang ya, banyak bawang putih, bawang merahnya, wangi nih. Ini sambel ayam penyet nih, cocok nih. Mantep. Wah. Wangi banget. Alhamdulillah udah selesai. Ini ayam kecapnya. Ini sambalnya saya salin sini aja. Ini kipir sama ini. Kita makan dulu ya. Selamat makan sore. Ini udah sore, bukan siang lagi nih. Buanglah kira-kira. Buang-buanglah itu, Dek. Kenapa, Dek? Siap disuapin. Serak main. Serak-serak nih, saya juga udah siap deh. Jemuran sudah kering, barusan ibu angkat nih. Aduh, ya. Alhamdulillah. Duduk dulu. Nih, cowok-cowok di rumah sudah enggak apalagi keluar. Ada yang servis motor, ada yang begitu-begitulah pokoknya. Cabenya. Aduh, mungkin saya baliknya hari Sabtu. Insya Allah Sabtu udah pulang. Lewat lagi naik Roro kayak kemarin. Mudah-mudahan nggak hujan nanti sore mau keluar. Semalam sebenarnya sudah kuliner macam-macam, enak-enak kulinernya, bukan yang seafood-seafood itu, enggak, seafood enggak, cuman anak-anak kan ada yang main sepeda, ada yang apa, malam-malam semalam ya. Saya adiknya suami yang paling bungsu. Sama Gali. Jadi malah ketinggalan HP-nya semalam pas kulineran itu. Cuma balik lagi udah jauh. Ini beli sarung untuk Gali. Di pasar Tanjung Pinang itu lumayan apa murah ya. Ibu mertua itu jago nawar.
Ini sarungnya ya, sarung. Di Batam ini 100 lebih loh, 125. Tadi dapat di sini 60.000 setelah ditawar-tawar 60.000. Dan saya beli jilbab. Ini warnanya enggak gini loh. Kok jadi gini sih? Ini marun-marun gimana ya warnanya? Nah, ini dia aslinya warnanya tuh. Ini berapa tadi, gede loh ini. 30.000 loh teman-teman, ya Allah. Murah di pasar sini, di Batam ini mungkin sekitar 60.000 atau 55.000 jersey ya bahannya ya. Terus beli celana gali, celana sekolah. Ini 60.000, di Batam 85. Ini 60.000 juga. Celana sekolahnya gali. Di Batam nak beli tak kebeli-beli? Ada aja pakai apa. Ya begitulah. Jadi udah sayang banget semalam gak ke video. Ini akhirnya kata suami, kamu ketinggalan pula HP-nya. Jadinya kan gak di videoin. Padahal mana kulinernya lumayan banyak lagi, enak-enak. Di Batam tuh gak ada yang kayak gitu tuh. Ada. Gak ada yang kita makan kamu doyan sampai dua kali nambah itu, gak ada. Udah nanya mami sama cecenya, gak ada di Batam jual. Enak sekali teman-teman ya. Ini udah asar ini ya, tapi belum azan ya. Aduh. Buat teman-teman ya, jangan lupa terus bantu share ya video saya, di like juga. Jangan bosan juga komennya, ntar saya balesin. Biar nggak sepi ya ininya channelnya. Kalau ada yang komen kan, berarti kan dari kalian itu juga termasuk menghargai video saya yang apa adanya, pas-pasan. Makasih yang baru bergabung, yang baru ngikutin. Tadi hasil belanjaannya nggak itu, nggak sempet di videoin. Tadi ke pasar juga hampir 3 jam kan, keliling-keliling dulu, lihat-lihat gamis apa segala macam. Gamis tadi saya nyoba ada 135.000, cuman di dekat keteknya tuh agak seret. Saya nggak mau lah, padahal modelnya bagus loh, 135, bayangin gamis. Soalnya ibu mertua udah masukin ke kulkas tadi ya, jadi saya malas, nggak sempet juga. Udah siang jam 2 tadi baru mulai masak, cuci-cuci piring. Maklum ya di sini airnya tuh nyelang ya, nggak ada pam. Di rumah kami nggak ada pam tuh, dari sana tuh. Mana sih? Oh itu dia tuh, kelihatan nggak sih? Nah itu kerannya tuh disambung pakai ini tiap hari. Jadi bayarnya ke tetangga depan situ 150 sebulan kata ibu. Di sini ada sumur, cuman kan nggak cukup ya kalau buat rame-rame gitu. Jadi bayar setiap bulan 150, nyelang air namanya di sini kan. Jadi sini nih masih banyak sumur, rumah-rumah tuh ada yang punya sumur. Gitu, mudah-mudahan suatu saat lah mampu pasang pam ya. Kalau nggak salah berapa, mau 3 jutaan kayaknya. 2 juta setengah atau anggaplah 3 jutaan gitu. Oke ya teman-teman ya, nanti lanjut video yang jalan-jalan kemana gitu lagi ya. Insya Allah. Oke ya teman-teman, makasih ya. Videonya udahan dulu, mau lipetin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.